Marco. 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Japanese. With the Japanese defeated, segera aku beritahu Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Saya sudah mendengar bahwa Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Ini kesempatan emas bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita, Bung. Apa benar berita itu? Ya, saya mendengar sendiri dari radio BBC. Kita tidak bisa langsung percaya dengan berita seperti itu. Kita harus pastikan berita itu benar ataupun tidak. Benar, kata Bung Karno, karena ini menyangkut masa depan rakyat. Bisa saya pastikan kalau berita itu benar adanya. Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Pilihan kita hanya dua, menjadi besar karena mandiri atau menjadi budak di negara sendiri. Jangan putus asa, Sahil. Jika kita menolak mati, kita bicarakan kepada mereka. Baiklah, mari kita bersama pergi ke kediaman Bung Karno. Assalamualaikum. Apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengan beliau. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Ya, beliau ada di dalam. Silakan masuk. Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami bahwa segera secepatnya untuk menginformasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, Bu. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi kita semua. Apakah tidak memikirkan bahaya dari kalian memproklamasikan kemerdekaan ini? Masuk. Jangan tergesa-gesa. Jepang saja menyerah dengan Sekutu itu masih diragukan. Jadi Bung Karno tidak menyetujui usulan kita. Bisa saya pastikan kalau berita ini benar adanya. Golong leherku. Saudara-saudara sekalian bisa membunuhku sekarang. Tenang Bung, tenang. Ya sudah. Ini harus dibicarakan PPKI. Karena PPKI merupakan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Iya, itu benar, Bu. Monggo diminum dulu, Ge. Apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tidak percaya dengan berita itu. Saya punya usulan. Bagaimana kalau kita jauhkan Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpikirkan oleh Jepang? Apa kalian setuju? Tapi, kemana kita akan membawa keduanya pergi? Bagaimana dengan Rengkas Dengklo? Karena di sana tempat pemusatan tentara dan keamanannya terjaga. Benar, saya setuju. Kenapa Soekarno tidak membuka pintunya juga? Ya sudah, dobrak saja. Apa-apaan kalian ini? Kami bermaksud membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat pengasingan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman Jepang dan pemberontakan dengan rakyat. Fatmawati dan Guntur ikut serta demi keselamatan. Baiklah, kami akan ikut. Di mana keberadaan Soekarno dan Muarta? Maaf, saya tidak tahu. Saya perlu bicara, katakan dengan sesungguhnya. Ada perlu apa dengan Soekarno? Saya ingin membicarakan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia, karena Jepang sudah mengaku kalah. Ini kesempatan kita untuk melakukan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, saya akan memberitahumu. Bung Karno dan Bung Hatta berada di kediaman Laksamana Maeda.
persekutuan. Apa gerakan tuan-tuan semua dan kembali? Apa benar? Berita Jepang order kembali. Iya, berita itu benar. Ini saatnya untuk mendesak kemerdekaan Indonesia. Ya, benar. Ini merupakan kesempatan yang bagus untuk kita untuk memerdekakan Indonesia. Baiklah. Tempat ini akan digunakan sebagai tempat penaskahan proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. Baiklah, tuan-tuan semua dipersilakan untuk menggunakan tempat ini. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama. Ini dibuat berpoin atau kalimat? Kalau bisa, ini kita buat secara kalimat saja. Benar, tapi bermakna. Ya, kita buat secara bermakna yang besar bagi Indonesia. Tidak akan hilang. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.